Setelah hubungannya sempat merenggang akibat perseteruannya dengan Juwita Bahar, berapa bulan lalu rupanya Anissa Bahar kini diketahui sudah berdamai dengan sang putri. Hal itu terbukti dari keduanya yang terlihat bersama saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan kemarin. Lalu sebenarnya sejak kapan ibu dan anak ini mulai kembali berbaikan? Aku sempat marah ya, itu cuma karena mungkin emosi sesaat lah. Tapi enggak, aku langsung berpikir keras. Karena biar bagaimana dia juga anak saya. Langsung datang ke tempat aku malam-malam. Waktu itu aku ke kamar mandi. Aku balik ke kamar, tiba-tiba ada dia. Kaget banget kan aku. Ya udah, seneng banget sih. There goes my heartbeat. Sebelumnya, Anissa sempat marah besar pada Juwita karena tidak mengindahkan larangannya untuk menjauhi sang kekasih yang dianggap membawa pengaruh buruk pada Juwita. Ia bahkan sempat menyatakan telah menghapus nama Juwita dari daftar nama keluarganya. Namun ia justru secara tegas membantah bahwa dirinya telah menghapus nama Juwita dari kartu keluarganya. Kalau yang namanya kartu keluarga itu aku cuma gertak aja, ngemuf. Jadi sebenarnya tidak ada Juwi dikeluarkan dari kartu keluarga, tidak ada sama sekali. Kalau pacar itu kan masalah pribadi Juwi ya, jadi itu masalah Juwi pribadi. Jadi aku pengennya Juwi sama aku ya Juwi aja sama aku. Kalau Juwi sama pacarnya ya Juwi sama pacarnya. Jadi aku nggak mau mencampur adukan masalah ini. Jadi hubungan aku antara ibu dan anak itu aja. Dan aku nggak mau terlalu ikut campur lagi ke dalam pribadinya Juwi, karena itu Juwi yang menjalani, bukan aku.